أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan dan menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak zahir dan batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Mudah-mudahan dengan berkat syukur Allah Subhanahu wa taala bukan saja mengekalkan nikmat yang sedia ada, malah ditambah dan digandakan lagi dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan insya-Allah pada malam ini akan disambung kembali, akan disambung lagi pengajian kitab Al-Hikam karya Syekh Ahmad Ibn Atha'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Kalam hikmat yang akan dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-248, iaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, "Idza 'alimta anna asy-syaitana la yaghfulu 'anka fala taghful 'anta 'amman nasiyatuka biyadihi." Jika engkau telah mengetahui bahawa syaitan itu tidak pernah lupa kepadamu, maka kau jangan lupa terhadap Tuhan yang nasibmu ada di tangannya, yakni dalam kekuasaannya. Jadi Syekh Ibn Atha dalam kalam hikmah yang ke-248 ini ingin menjelaskan tentang salah satu di antara musuh utama manusia dan kedudukannya dengan diri manusia ini. Sebenarnya manusia ini ada dua je musuh utama dia. Satunya nafsu, satu lagi syaitan. Inilah musuh yang pasti, yang tetap dan berterusan. Yang lain daripada itu tu berubah-ubah, bertukar-tukar. Sekali dimusuhi, sekali jadi kawan. Kadang-kadang bertukar-tukar wajah dan ragam keadaan. Tapi yang tetap dan kekal memusuhi manusia dari awal sampai akhirnya dua ke, nafsu dan syaitan. Dua-dua musuh ni tak nampak belaka. Dan memang sangat susah kita nak berdepan dengan musuh yang tak nampak. Jadi yang menjadi kesukaran kita ni berdepan dengan musuh yang tak nampak. Kalau nampak senang pula, nak tembok tu senang sikit, tak nampak ni payah. Demikian juga bukan sekadar tak nampak, musuh yang duduk dalam kubur, dia boleh masuk dalam kubur kita. Kalau musuh duduk luar kubur tu boleh tahan sikit.
Ada hala kita nak tuju senjata tu, tapi kalau main dalam kubur pun susah lalu. Jadi sekarang Syekh Ibn Atha ingin menjelaskan salah satu di antara yang merosakkan manusia ini adalah syaitan. Jadi Syekh Ibn Atha nak menjelaskan beberapa perkara berkait dengan syaitan. Jadi kata Syekh Ibn Atha, sekiranya engkau tahu bahawa syaitan itu tidak lupa terhadapmu. Pertama sekali, syaitan ini tidak pernah lupa kepada kita. Tidak pernah lupa dengan arti sentiasa mencari jalan untuk menyesatkan manusia. Dia tak ada waktu rehat, dia tak ada waktu benceng. Kerja dia itu tanpa rehat, tanpa benceng, berterusan selagi manusia ini hidup. Sampai bila? Sampai manusia akhir hayat. Dia akan memusuhi, akan menggoda, akan memperdaya manusia. Jadi Syekh Ibn Atha kata, jika engkau tahu syaitan itu tidak pernah lupa kepadamu, musuh yang sentiasa memerhatikan, sentiasa cari ruang untuk mengenakan kita. Dan kita pun, kita tahulah manusia ni macam mana keadaannya. Maka cara nak menghadapi itu, maka Syekh Ibn Atha kata, maka janganlah kau lupa kepada Allah yang dirimu berada dalam kekuasaannya. Itulah ubatnya. Itulah ubatnya. Pertama sekali kita kena tahu sedikit tentang selok belok mengenai syaitan. Jadi syaitan ni kita tahulah, ketuanya tu iblis, la'anatullah, ketua dia tu. Jadi dari asal kejadian, kita tengok asal kejadian dulu. Syaitan ini dia serumpun dengan jin, makhluk yang bernama jin, seperti yang dinaskan di dalam Suratul Kahfi. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Syaitan ini adalah dari kelompok jin. Asal kejadian yang serupa, tapi dia telah dicop, ditetapkan kekufurannya. Itu beza dengan jin. Asal kejadian serupa. Asal kejadian mula dia tu daripada api juga. Jin dibuat daripada api, maka dibingkan juga syaitan. Jadi dipahami daripada apa ni, dalam Suratul Kahfi tadi tu, memang syaitan ni ada dari kelompok jin. Berarti asal kejadian yang sama. Yang membezakan kat mana? Syaitan ni sudah ditetapkan kekufurannya. Ia tak akan bertukar jadi baik, jadi muslim lagi, tak ada. Adapun jin ini masih ada keberangkalian, mukmin atau kafir. Yang kafir mungkin jadi mukmin, yang mukmin mungkin murtad jadi kafir balik. Boleh bertukar-tukar macam manusia. Itu beza dari segi itu. Asal kejadian serupa. Yang kedua, melihat kepada bapaknya tu, bapaknya itu iblis, la'anatullah. Jadi iblis ini dia tidak dimatikan Allah sehinggalah sampai hari kiamat. Berarti berumur panjang. Bukan sekadar umur panjang. Kalau umur panjang artinya apa? Banyak pengalaman. Banyak pengalaman. Jadi kita tengok, bila kita tengok dari sudut-sudut ni, kadang-kadang kalau tengok dari sudut rahsia-rahsia syaitan dan iblis ni menakutkan kita. Tetapi jangan tengok sebelah mata. Tengok sebelah yang lain lagi, itulah yang akan mengimbangi itu. Cuma kita tengok dari sudut kekuatan dia dulu. Umurnya tidak, umurnya dipanjangkan. Sebab apa? Kerana dia minta dengan Allah, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'asun. Wahai Tuhanku, berikanlah tangguh kepada aku. Sampai bila? Ila yaumi yub'asun, sampai kepada hari manusia ini dibangkitkan, maksudnya hari kiamat lah. Dan permohonannya diterima, dimustajabkan. Qala fa innaka minal munzarin, engkau wahai iblis
memang termasuk dalam golongan orang yang ditangguhkan, maksudnya dipanjangkan umur dia. Atas permintaannya Allah Ta'ala perkenankan. Ada hikmahlah. Jadi pertama sekali, dia musuh dengan apa? Fa'innahu yarakum min haisu la tarawnahu, la tarawnahu. Dia tengok kamu dari sudut yang kamu tak nak tengok dia. Satu hal dah tu. Dan apa? Kelebihannya di situ. Dia tak nampak. Payah lalu kita tak nampak. Yang kedua, dia duduk dalam kubur. Macam mana duduk dalam kubur? Nabi menjelaskan dalam hadis. Dalam hadis yang sahih. Inna syaitana yajri min ibni adama majradam. Setan ini berjalan dalam tubuh badan manusia. Menerusi pembuluh darahnya. Majradam itu ada dua tafsiran. Satu dengan arti tempat pengaliran darah. Mim itu dengan isim makan. Majradam, tempat pengaliran darah. Ini saluran darah kita ni, saluran dia bagi. Buraya dia bagi. Atau tafsiran yang kedua, mim itu masdar mim. Iaitu seumpama pengaliran darah. Dengan arti dia boleh mendekati kita sedekat-dekatnya sebagaimana kita dengan darah kita. Dan darah kita duduk dalam. Maka dia boleh masuk sampai ke dalam. Dua-dua tafsiran ni sangat dekat. Nak beritahu dia masuk dalam kubur. Payah lalu lah kalau musuh masuk dalam kubur. Zaman Melaka dulu, perang Portugis tak kalah. Kalau Portugis dulu, kalah tu bila pintu gerbang terbuka. Ada pembelok buka pintu gerbang, musuh masuk dalam, baru kalah. Sebelum tu dah kalah. Bahaya bila masuk dalam kubur ni, masalah lalu. Kalau dari luar, lebih mudah. Masuk dalam, jeng selalu. Dan syaitan ini seperti itu. Masuk dalam kubur kita tu. Majradam. Bahkan pergi ke ibu kotanya. Kemana ibu kota? Kalbu kita ni. Sampai ke situ, pergi ke ibu kota. Tempat raja duduk. Dia pergi situ, dia kacau raja. Dia pergi sampai begitu. Dalam hadis ada riwayat. Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam la nazaru ila malakutis sama. Kalaulah tidak kerana syaitan ini berkerumun, berkerumun ramai-ramai menutupi kalbu manusia ini. Istana Pak Raja, dia tuju situ berkerumun. Kalau tidak kerana syaitan berkerumun ramai-ramai menutup itu, la nazaru ila malakutis sama, nescaya manusia ini yang ruhnya dapat melihat rahsia keagungan Allah. Dengan itu dia memperoleh makrifat terhadap Allah. Tapi oleh kerana dia tutup, maka makrifatnya itu terdendeng. Jadilah sama ada dia kufur terhadap Allah atau dia mukmin, tapi ghaflah hatinya, didendeng oleh makhluk ini. Itu bahaya. Jadi dua, dia boleh masuk sampai ke dalam. Yang ketiga tadi tu, umur dia panjang tadi tu. Umur dia panjang, bila umur dia panjang kau, kita tahulah. Umur panjang ni pengalaman banyak. Manusia berapa tahun je itu? 60 hingga 70 tahun je, itu umur umat Nabi Muhammad ni, purata dia. Baina sitin wa sam'in, antara 60 hingga 70. Ghalik lah, purata. Yang ini dari awal dunia, sebelum Adam diciptakan lagi pun sudah ada. Sebelum Adam diciptakan. Bahkan bila manusia mati, bergenerasi pun masih ada dia lagi. Agaknya berapa banyak pengalaman dia. Nak berdepan dengan kita ni. Sebab tu, silaklah kalau kita ambil sikap dengan kepandaian kita, dengan kealiman kita, dengan kesalahan kita, boleh berlawan dengan syaitan, silap. Tasawuf nak ajar kita seperti itu. Tapi kalau rasa gitu, lah. Kalau rasa kita ni aling, tahu banyak, banyak kakah tahu, alat banyak, ilmu ni, tahu macam-macam, nak berlawan dengan kagoh tu, tengok. Tempat dia kalah bukan situ, dia kalah sudut lain. Baik. Kemudian itu antara rahsia-rahsia dia lagi. Yang seterusnya, yang keempat, azamnya kuat untuk menyesatkan manusia ini. Orang yang nekat
umur panjang, banyak pengalaman satu hal tu, dia nekat untuk menyesatkan manusia. Maksud kau musuh kau, tak musuh lebih-lebih kurang lah. Kalau dia cari tak jumpa kau, kubainya sembelih, lembunya sembelih, kambingnya sembelih, kau tak jumpa tuan. Nak kabarnya gitu, musuh dia tu. Cari tuan tak jumpa, mana ada kat tu, habisnya kan nak mereka. Ini pasal ni, model ni. Macam bahasa Pushtun lah. Afghanistan ni memang model dia gitu. Kali musuh, kita tahu sejarah orang Afghanistan ni dia keras sikit. Kali musuh dengan orang, dia cari musuh tak jumpa, mana ada situ dia bunuh. Kuda ke, lembu ke. Tuan tak ada faham binatang, tak apalah. Model gitu. Tapi itu semangat dia. Tapi nak beritahu syaitan ini, dia ansam macam tu. Mekat dia tinggi. Sedangkan kita ni, tahulah manusia ni semangat kita macam mana. Itu satu hal. Dalam Al-Quran disebut, kerana dia bersumpah, Rabbi fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim man khalfihim man aymani man shamailihim fala tajidu aksarum syakirin. Wahai Tuhanku, oleh kerana kau telah sesatkan aku, dia bersumpah, oleh kerana kau telah sesatkan aku ya Allah, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan halangi jalanmu yang lurus. Mana-mana jalan yang boleh membawa kepada dekat dengan Allah, redha Allah, penerimaan Allah, aku sekat belaka. Ta'bir dalam bahasa Arab itu ada ta'kid la aqudanna lahum. Itu dua tiga ta'kid di situ tu. Maksudnya sungguh-sungguh ti, bahasa kita. Sungguh-sungguh ti aku akan sekat belaka. Kau bahasa Melayu kita lah. Bahasa Arab nak kabarnya la aqudanna lahum. Dia ada beberapa takkid dia yang membuatkan dia kabur semua-semua hati. Aku akan halang ke mana-mana tu. Aku akan sekat ke mana-mana tu. Macam-macam cara. Kemudian, aku akan datang kepada manusia ini dari beberapa penjuru. Baina aidihim, mamin khalfihim, man aimanihim, man syamailihim. Depan, belakang, kiri, kanan. Perkataan ini, boleh saja kita faham dua maksud. Pertama, secara zahir pun tidak salah kita fahami ayat ini. Mari ikut depan, mari ikut belakang, ikut iruk kanan. Tidak salah dari segi ini. Kerana tidak ada karinah yang melarang kita faham, yang bercanggah dengan fahaman ini. Atau dia kefahaman secara majaz. Dengan arti akan ku ganggu semua urusan hidup manusia. Semua aspek, semua segi. Urusan nikah kahwin, urusan ibadah, urusan muamalah, urusan bisnes, urusan pentadbiran, urusan itu, urusan ini. Aku kacau belaka. Itu maksudnya. Aku datang dari empat penjuru. Jadi demikian. Allah Ta'ala beri kelebihan kepada setan-setan ini seperti itu. Jadi bukan secara zahirnya, bukan tandingan kita. Nak tandingan dia bukan. Bukan lawan. Bukan lawan. Dari segi zahirnya, memang bukan lawan kita untuk berdepan dengan dia. Pernah sekali Junaid, kita lekat jauh sikit dengan setan sebelum pergi apa yang nak beritahu. Kaedah kita tak apa nak lapor ni. Nak beritahu sophisticatednya. Gitu lah senang bahasa moden. Bahasa moden. Atau canggihnya setan. Satu ketika Al-Junaid. Al-Junaid dia mari terlintah. Nak tengok sekali setan. Mari selalu. Lalu bila menjelma saja syaitan, dia pun melaknat. Sebab apa dia laknat secara ta'yin? Sebab di Al-Quran, disebut dalam Al-Quran. Kita tak boleh nak melaknat orang secara khusus tu. Secara umum boleh. Secara khusus dilarang. Laknat orang-orang itu tidak benar. Dilarang. Secara umum tak apa. Kalau tak melaknat orang yang buat dosa, orang buat salah tu tak apa. Khusus tak boleh. Tapi iblis ni boleh sebab apa? Kerana dinaskan di dalam Al-Quran tentang dia tu mal'un, dilaknat. Jadi Junaid melaknat iblis. Lalu iblis pengalaman banyak. Junaid tu alim. Kalimah dia ni kalau dia alim dalam ilmu, dua ilmu Junaid ni. Alim dalam ilmu syariat sehingga orang gelar dia tawus al-ulama.
Seumpama burung merok, burung merok berbanding burung-burung lain. Dia ni macam burung merok. Kaliman dia dalam hukum-hukum fiqh, hukum zahir ni. Tapi dia juga orang yang alim dalam ilmu kesufian dan kerohanian, sehingga orang panggil Sayyidu Ta'ifah, penghulu kepada ulama-ulama tasawuf. Tujuh naik. Tangga-tangga tu alim. Tapi dia mari di iblis ni pala juga. Ni pala tak saya. Dia tanya satu soalan. Wahai Junaid, dia kata, apa pendapatmu? Sekiranya kamu duduk tempat aku, kamu nak buat ke mana? Aku diperintahkan supaya sujud pada Adam. Aku tahu bahawa sujud tu kufur, syirik. Sebab tu aku tak buat. Kamu duduk tempat aku ke mana? Kamu buat tak? Junaid tak terjawab. Tak terjawab. Mula-mula tak terjawab. Alim. Tapi mari sebiji dua, mari buah tu dah nak takat lagi. Kalau kita ni tak tahulah, sama sedah je kita ni. Tu yang alim tu pun tak takat. Gocang dulu. Tapi Allah Ta'ala menolong hamba-hambanya. Wahuwa yatawalla salihin. Allah Ta'ala lah yang akan bantu hamba-hambanya yang jujur, yang soleh. Maka Allah Ta'ala memberikan pedoman kepada Junaid ni, mengilhamkan dia, nampak kat mana masalah. Apa kata Junaid? Celaka muwahir iblis. Isunya bukan masalah isu sujud itu. Itu tak ada masalah. Isunya adalah engkau melanggar perintah Allah. Ingkar kepada perintah Allah. Sebab tu malaikat sujud. Malaikat sujud. Fasajada al-malaikatu kulluhum ajma'un. Semua malaikat tu sujud lagi. Illa iblis, kecuali iblis. Sebab apa malaikat sujud? Sebab sujud tu kalau bukan tujuan ibadah, tidak salah. Sujud kalau bukan tujuan ibadah, tidak salah. Dipanggil sujud ihtina, sujud ihtiram, sujud penghormatan, tidak salah. Hak salahnya tu sekiranya sujud itu kosaknya ibadah. Kalau sujud, sebab tu malaikat sujud dan tidak menjadi kesalahan. Jangan kita baca malaikat pun syirik dah dengan Allah Ta'ala sebab sujud kepada yang lain dari Allah. Jangan baca macam tu. Kerana Allah Ta'ala wala yardha li ibadihi al-kufr. Allah Ta'ala tidak redha kekufuran terhadap hamba-Nya. Jadi kalaulah sujud penghormatan tu boleh perkara yang kufur, Allah Ta'ala tak akan suruh benda tu. Jadi sujud yang disuruh kepada Nabi Adam itu adalah sujud ihtiram, nak menghormati Adam, dan tidak salah. Dah berbeza. Apa beza antara sujud ihtiram dengan sujud ibadah ni? Ni kena tak? Di sinilah kadang-kadang menjadi asas kepada kecelaruan berfikir dalam fahaman khawarij. Apabila mereka tak dapat membezakan mana adat, mana ibadah. Situ keliru. Sehingga akhir sekali perkara adat pun dibaca ibadah. Lalu bila benda tu berlaku melibatkan yang lain daripada Allah, disyirikkan. Kerana tak nak beza mana adat, mana ibadah. Maka dalam kisah sujud ni, kisah sujud bukan semua perkara lah. Ada benda jelas ibadahnya. Ada benda boleh jadi ibadat, boleh jadi adat. Nak beza kat mana? Beza dia ada dua ciri paling kurang kita tengok. Pertama sekali, kosak orang yang melakukan tu. Saya lagi lecon sikit, tak apalah. Supaya kita tak keliru dalam perkara ni. Nanti kita baca, sekarang orang tak bahas. Nanti satu hari orang bahas, Nabi Adam pun kufur juga. Sebab apa? Dia sujud kepada Adam. Kita bimbang satu hari. No, pakai kaedah ni. Tuhan kata gitu lah. Jumpa ayat ni ke diam. Rupanya malaikat pun kufur juga. Buat apa? Dia sujud kepada Nabi Adam ni. Padahal sujud kepada yang lain dah Allah tak kufur. Tak. Jadi lah. Nyakit lah. Nagak habis. Rosoknya Yahudi macam ni lah punca dia. Memahami kalam tidak dalam bentuk huraian-huraian yang jitu, yang berpandukan kepada banyak hal-hal lain. Pegang gitu, gitulah. Ada pada ayat-ayat tertentu, okey je. Tapi sesetengah ayat, kena tengok hal-hal lain lagi untuk memahami dia.
Ni dah nak kini. Tak apa, saya melagak sikit lagi, tak kelain, tak apa. Apa beza ni? Lama sekali niat. Niat beribadah, mengabdikan diri kepada kepada sesuatu. Kalau ada niat tu, niat mengabdikan diri, niat menyembah dan mengabdikan diri. Yang kedua, yang dilakukan itu diyakini sifat-sifat ketuhanannya, ciri-ciri ketuhanannya. Sekiranya ada dua ciri ini, pertama sekali niat mengabdikan diri, yang kedua diyakini ketuhanannya itu, memang itu ibadah. Sekiranya ditujukan kepada yang lain dari Allah, memang kufur lah. Jadi dalam kisah Nabi Adam ini, dalam kisah malaikat ini, tidak ada ciri-ciri ini. Dia lakukan itu atas perintah Allah supaya menghormati Adam. Bukannya mengabdikan diri kepada Adam. Dan bukan meyakini Adam itu Tuhan. Tak ada ciri itu. Maka perbuatan dia itu tidaklah dikatakan sebagai ibadah. Dia adalah adat ihtiram penghormatan. Kena faham oleh. Maka di sini tempat kecelaruan. Yang akan saya sebutkan celaru, kenapa sesetengah kelompok yang terpengaruh dengan faham, tak mahalah kita sebutlah Salafi Wahabi ni, mengkafirkan orang dalam beberapa perkara ni. Kerana isu ni, isu yang seperti ini. Puncanya, antara puncanya yang saya beri jatuh sikit-sikit contoh. Sebab saya nak jelaskan, saya takut orang keliru buat sujud. Baik, pertama sekali malaikat. Dalam Al-Quran ada lagi kisah lain. Adik-beradik Nabi Yusuf juga sujud kepada Nabi Yusuf. Baca buka dalam surah Yusuf. Adik-beradik Nabi Yusuf ni, setelah terpisah, berlaku fitnah macam-macam, kali-kali terkumpul balik di Mesir tu. Apa yang mereka buat? Dia disebut dalam Al-Quran, mereka ni sujud kepada Nabi Yusuf. Artinya sujud apa tu? Itu sujud adat, yakni cara penghormatan, dan tidak salah dalam syariat Nabi tu. Bukan satu bentuk ibadah. Sebab ibadah, kalau niat mengabdikan diri dan diyakini ketuhanan tu, dia jadi ibadah memang. Kalau berlaku pada yang lain dari Allah, syirik kufur lah. Tapi adik-beradik Nabi Yusuf sujud kepada Nabi Yusuf. Sujud sebagai ihtiram, penghormatan. Dan dia tidak dikatakan, kita tidak dianggap dia sebagai ibadah. Kerana tadilah, tidak ada ciri-ciri tadi tu, mengabdikan diri dan juga meyakini ketuhanan. Tak ada. Jadi dia jadi adat, iaitu ihtiram, penghormatan. Zaman Nabi pun berlaku. Zaman Nabi apa yang berlaku? Muaz bin Jabal pergi ke Syam, pergi ke Syria. Dia tengok orang-orang sana menghormati ketua-ketua mereka dengan cara bersujud. Balik dia tiru dah sekarang. Balik ke Madinah, dia sujud ke Nabi. Nabi nasihat dia, Nabi macam melarang lah. Tapi bukan dalam bentuk yang keras. Kalau benda tu syirik, Nabi akan tegah dengan tegah dan keras. Nah, tapi Nabi beri penjelasan. Dia kata, kalau aku nak suruh manusia sujud kepada manusia ni, aku akan suruh isteri sujud kepada suami. Kerana besarnya hak-hak suami atas isteri tu. Nah, kalau aku nak suruh, aku akan suruh ni sujud dulu. Nah, jadi dia fahami bahawa Nabi tak membenarkan umat dia buat macam tu. Maka sebab itu ulama-ulama fiqh menetapkan kalau sujud kepada yang lain dari Allah bukan dengan niat ibadah tadi itu, hukumnya berdosa, bukan hukumnya kufur. Berdosa hukumnya, tapi bukan kufur. Dalam mazhab. Cuma dalam syariat Nabi Muhammad, sebab apa? Sebab dalam syariat Nabi Muhammad ini tidak dibenarkan. Jadi kalau buat juga berdosa. Sujud sebagai penghormatan ini tidak dibenarkan di dalam syariat Nabi Muhammad. Tapi syariat Nabi terdahulu itu dibenarkan. Berdasarkan tadilah, berlaku pada zaman Nabi Yusuf. Dia fahami di situ, syariat Nabi-Nabi terdahulu itu boleh buat. Syariat Nabi Muhammad tak boleh. Sujud untuk tujuan penghormatan, bukan tujuan ibadah. Dia berbeza situ. Salman Al-Farisi, masa dia mula-mula masuk Islam, masa dia lalu lawan-lawan Madinah, dia jumpa Nabi, dia sujud setakat. Sebab dia orang Parsi, dia tahu budaya orang sana. Dia sujud ke Nabi. Nabi pun betulkan keadaan itu juga. Kesimpulannya bahawa sujud kepada yang lain dari Allah atas dasar penghormatan itu dalam syariat Nabi-Nabi terdahulu ada persyariatan itu.
Hak jelasnya dalam syariat, dalam zaman Nabi Musa, Nabi apa, Nabi Yusuf berlaku. Tapi dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh, dilarang. Dan kalau buat berdosa, kalau niat ihtiram menghormati. Tapi kalau niat sujud ibadah dalam syariat mana-mana pun, dia adalah kufur dan syirik. Jadi minta maaf saya kata, dalam memahami perkara ini, kecelaruan ni lah setengah orang terjebak fikiran khawarij ni, ataupun bahasa bodoh tak boleh orang-orang luar. Salafi Wahabi ni, inilah tempat dia kena. Minta, kita minta tolong dengan orang. Perkara itu tu, kalau semayang jelaslah ibadah lah. Orang kata benda lain dah, kalau semayang ibadah. Tapi minta tolong dengan orang, boleh jadi ibadah, boleh jadi adat. Nak beza kat mana? Tengok dua ciri tadi tu, ada tak? Bila kita minta tolong dua orang, apakah dengan kosak kita mengabdikan diri kepadanya ke dok? Yang kedua, orang yang kita minta tolong tu, kita yakini sifat-sifat ketuhanan padanya dok? Atau tidak? Kalau tak ada benda ni, dia jadi adat. Bukan jadi ibadah, dia jadi adat. Bukan ibadah lagi. Maka di sinilah timbulnya punca kenapa orang yang bertawassul tu disyirikkan. Kerana dia faham dia tu sebagai ibadah. Padahal itu adat. Kan tadak tu, tadak. Keyakinan niat untuk mengabdi dan keyakinan mempertuhankan tu tadak benda tu tu. Hanya sekadar adat minta tolong. Adat kebiasaan. Itu betulnya. Tapi yang terpengaruh faham tadi, mensyirikkan amalan atas dasar dianggap semuanya sebagai ibadah. Padahal benda tu adat. Ini antara punca. Balik, berasal sebalik semula. Jauh lagi dah. Tak apalah, saya sekali dia tak jelas, dia keliru sama. Jadi itu syaitan, sophisticated dia, mengganggu manusia. Sudah dia tak lupa kepada kita, nekat untuk menyesatkan manusia dan diganggu semua perkara. Urusan hidup manusia ni diganggu semuanya. Dah kita nak lawan ke mana? Sebab itu Syekh Munatak ni ajar kepada kita, kalaulah kita tahu syaitan tu gitu, tak pernah lupa, bukan sekadar tak pernah lupa, banyak lagi kelebihan-kelebihan tadi tu. Kita tahu dah gitu tu, nak buat ke mana? Ani obat dia. Fala taghfal anta amman nasiyatuka biyadi. Maka janganlah kamu lupa kepada Tuhanmu yang dirimu berada dalam kekuasaan itu. Balik situ. Nasihat ini kalau tengok pada Al-Quran, antaranya balik kepada firman Allah, fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Itulah. Bila diganggu, diganggu oleh syaitan ini, fasta'iz billah. Mintalah pertolongan dengan Allah. Maksudnya balik kepada, bukan lawan dengan kepandaian. Memang tak, bukan taranya, bukan bandingannya. Atas kepintaran kita, kealiman kita ni, nak berlawan ni dengan tak jadi. Tapi hadapkan hati ingatannya kepada Allah. Pautan hati ingatan di pergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah kepada dia. Bermohon dan berhajatlah, mohonlah hajat keperluan kepadanya itu. Itu cara nak berlawan berdepan dengan syaitan. Cara yang samalah boleh digunakan bagi orang yang selalu kena gangguan dan kerasukan, terutamanya orang kena tindih-tindih malam-malam tu. Ni cara ni. Ini kekunci dia. Letak setting minda kita, hati kita ni, kalau berlaku lagi, inilah tindakan yang kita ambil. Menyerah urusan itu kepada Allah. Ingat kepada Allah, yakin kepada Allah, menyerah urusan kepadanya, berpaut kepadanya. Kita tanam setting awal-awal sebelum tidur tu. Mudah-mudahan ia melekat sampai dalam tidur. Itu cara ni. Firman Allah Ta'ala, inna syaitana lakum aduhun fattakhiduhu aduwa. Surah Fatir ayat 6. Artinya, sesungguhnya syaitan itu musuhmu, maka nyatakanlah ia sebagai musuh, yakni waspadalah daripadanya, kerana ia sebagai musuh yang tidak ada masa damai.
Jadi Al-Quran menjelaskan bahawa syaitan itu musuh. Lalu kita diperintahkan supaya menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Maksudnya kita kena berhadapan dengan permusuhan syaitan. Cuma cara macam mana, itulah yang perlu kita lihat. Abdul Abbas Al-Mursi. Siapa dia Abdul Abbas Al-Mursi ini? Kalau anda mana-mana pergi ke Mesir, pergi ke Iskandaria, kubur dia di situ, makam dia. Abdul Abbas Al-Mursi, guru kepada pengarang kitab hikam, Syekh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari. Baik. Saya pernah ziarah makam dia di Iskandaria, utara Mesir. Abdul Abbas Al-Mursi berkata, dalam memahami ayat ini, ada suatu kaum yang berfaham bahawa mereka diperintah untuk memusuhi syaitan. Ni, bila Allah dah sebut fattakhizuhu aduwa, hendaklah kau menjadikannya sebagai musuh. Ada orang faham bahawa ayat ni memerintahkan kita supaya memusuhi, melawan syaitan. Ada orang faham macam tu. Maka mereka mengerahkan segala tenaga untuk memusuhinya. Maka berusahalah dia nak lawan. Nak lawan ke mana? Dengan cara menambahkan ilmu, mendalamkan faham, memperbanyakkan amal-amal kesolehan, ibadah macam-macam lah. Nak berlawan dengan syaitan ni, nak bina kekuatan ni dengan ilmu, dengan amal soleh ni. Ada yang faham macam tu, kata Syekh Abdul Abbas Musi. Tapi bagaimana sudut faham tasawuf? Tetapi lain golongan mengertikan, cuma ada golongan yang lain pula memahami ayat ni dengan kefahaman yang lain sikit. Tak salah hak ni. Kita berlawan dengan syaitan dengan hati, kita melengkapkan diri ni untuk berdepan dengan dia tu, tidak salah dari segi itu. Tapi dari segi kenyataannya, dah tak main tu. Dah tak jauh. Maka Syekh Abdul Abbas Musi ni menyebut ada satu tafsiran lain lagi. Lalu bagaimana? Sesungguhnya syaitan dan aku, yakni Allah, kekasihmu. Maka orang-orang ini sibuk kepada yang dicintai dan lupa pada musuhnya. Akhirnya Allah sendiri yang melindungi kekasihnya dari gangguan syaitan sebagai musuh itu. Maksudnya, ayat atas tadi itu sesungguhnya syaitan sekerak mati situ. Dan aku ini Allah kekasihmu. Jadi syaitan tu musuhlah. Sebenarnya sepatutnya ada satu perkataan selagi baru comel ayat ni. Kaidah kita akan faham syaitan dan Allah Ta'ala ni jadi kekasih lah ke? Itu salah faham. Maksudnya sesungguhnya syaitan itu musuh. Jadi saya rasa kemungkinan cetakan ni pun ada perkataan yang gugur. Tengok balik. Tapi dari segi mana begitulah. Syaitan tu musuh. Baik. Dan aku yang ni Allah kekasihmu. Syaitan tu musuh, Allah tu kekasih. Baik. Maka orang-orang ini sibuk kepada yang dicintai. Jadi orang-orang ni, orang-orang manusia ni sibuk dengan Allah Ta'ala yang dicintai itu dan lupa pada musuhnya. Sehingga tak cara dah ke syaitan sebagai musuh ni. Kenapa? Sibuk kepada Allah Ta'ala yang dicintainya. Galik, asyik dengan itu. Dia lupa syaitan sebagai musuh ni. Tafsir yang pertama, duduk ingat ke musuh ni, berjaga-jaga ni, nak berlawan ni, tengok macam mana waswah dia, apa ni, tipu daya dia, kita duduk beradab dengan dia. Tafsiran pertama. Yang kedua ni, kita asyik dengan Allah Ta'ala sehingga lupa kepada syaitan ni. Dalam tafsiran yang kedua. Baik. Lalu macam mana? Akhirnya Allah sendiri yang melindungi kekasihnya dari gangguan syaitan. Akhir sekali Allah Ta'ala lah yang akan jaga daripada pengaruh-pengaruh syaitan. Hak mana lebih tepat? Kalau kita cengok, yang kedua ni lebih tepat. Menjadikan musuh, syaitan sebagai musuh, bukan bererti kita cari kekuatan untuk berdepan dengan dia secara direct. Tapi menjadikan syaitan itu sebagai musuh, dengan erti jangan duduk dekat dengan dia.
Jangan duduk dekat dengan dia. Tapi dekatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala akan jaga daripada godaan dan pendayaan syaitan ini. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Jadi demikianlah yang disebut oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi itu. Kalau kita lihat dalam sesetengah kitab Ahli Tasawuf yang lain, mereka buat tamsilan lain. Benda yang sama. Iaitu dia kata, dibandingkan macam kita ni berdepan dengan binatang buah yang ganas, anjing. Anjing yang ada tuang dia tu, tapi dia tu garang, ganas. Kita lalu jumpa anjing, dan kita tahu anjing ni ada tuang. Jadi pesan ulama tasawuf, mu jangan pergi berlawan dengan anjing tu. Anjing hok kasar tu, jangan fikir anjing hok kecil-kecil tu, tu boleh tendang je. Jangan buat tamsilang gitu. Buat tamsilang ni hok kasar. Anjing kasar, hok ganas, kita anggap dok dang kita berlawan. Jadi kata ulama tasawuf, jangan galak lah nak pergi berlawan dengan anjing tu. Dan awak kan panggil tuang dia tu. Panggil tuang dia tu. Tuang dia buat lagi anjing tu tu. Selamat. Tu cara dia. Tamsilah yang dibuat. Jadi Syekh Ibn Atok pun ajar kita macam tu. Bila kita tahu syaitan tak pernah lupa kita, maka janganlah kita lupa kepada Allah yang kita ni berada dalam kekuasaannya. Jadi dengan erti Syekh tidak langsung mengajarkan kita cara nak berdepan dengan syaitan ni, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menguatkan keyakinan dan ingatan pautan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sambung sikit lagi dah. Saya tahu tu apa. Abu Hazim berkata, siapakah syaitan itu sehingga harus ditakuti? Siapa dia syaitan itu sehingga kita kena takut ke dia? Demi Allah, ia sudah pernah diikuti, tetapi sama sekali tidak berguna menurut kepadanya. Begitu pula ketika dilanggar, maka juga tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Abu Hazim ni dia kata, tak perlulah kita takut dok sangat ke syaitan ni. Tak perlu kita takut sangat ke syaitan ni. Sebab apa? Dia tetap makhluk Allah Ta'ala. Ni ada pandangan macam tu juga. Jadi pelbagai sudut pandang ni sebenarnya ada kebenaran belaka. Ada yang mengajarkan kita supaya tengok tentang liku-liku mainan syaitan yang licik, kita rasa tak terlawang. Bila kita rasa tak terlawang, kita kena carilah tempat nak mengatasi, iaitu berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul tak sudut pandang tu? Pak ni blok kamu menyambi sangat ke syaitan tu. Lain sikit. Sebab apa? Dia makhluk juga. Dia ada kelemahan juga. Jadi dua sudut pandang ini adalah ada sudut kebenaran belaka. Jadi kalau kita pandang kepada rahsia-rahsia syaitan ni, kadang-kadang timbul ketakutan berlebihan, bahaya juga. Bahaya juga. Sehingga kita jadi tak terarah. Tapi kalau kita buat mudah doa lalu pun, bahaya juga. Jadi kena tengok-tengok sudut pandangnya bagaimana. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu insya, kita berhenti setakat ini dulu dan insya Allah akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku lu kau lihat dah, wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi